Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang, masih jam 11 soalnya. Minggu tanggal 29 ya. Kita masih di Pasar Jatinegara. Kita datang lagi, kita mau coba ke lapaknya Bang Topan. Oke guys, seperti apa lapak Topan, isinya apa aja, kita simak. Oke guys, hari ini kita masih di Jatinegara ya, di JI. Dan hari ini kita mau ke lapaknya Bang Topan yang ada di sebelah sana tuh. Nanti kita coba lihat-lihat ada apa aja di lapak Bang Topan itu. Di nanti biasanya itu ada jam kulit, ada sabuk, ada biasanya jam ori atau apa ya, kloningan atau apa, kita kurang paham sedikit lah. Ada dompet kulit juga biasanya, banyak dan bagus-bagus lagi di lapak Bang Topan ya. Oke guys, kita menuju ke lapak Bang Topan ya, yang ada di sana di depan masjid, persis nih di depan masjid Nurul Islam ya. Mantap, kita juga ada tuh video yang dari kemarin dari Jawa. Ada itu apa ya mereknya? Hah? Mereknya apa ini? Timplek. Timplek ya? Bukan Humber, bukan? Oh, kalau Humber mahal. Holland. Holland ya? Ada juga nih dari Holland nih. Lapaknya ada di sana. Boleh Bang, kita lihat-lihat barangnya. Di sama Bang Topan ya. Selamat pagi Bang Topan. Ini ada apa aja nih lapak nih? Itu mbaknya malu, dia malu. Ada tas, ada dompet juga. Dompetnya kulit ya, krokodil ya. Itu dari harga berapaan Bang Topan? Ada yang 3,5, ada 400. 400 itu buat jamnya ya. Dompetnya. Kalau dompetnya. Wah, ini bisa mahal begini gimana coba? Ini masih Grace ya? Iya, ada barcode-nya Lacoste. Oh, ada barcode-nya masih Lacoste ya? Iya. Berarti bisa dicek juga ya? Bisa. Ada apa lagi nih? Ada sabuk juga? Sabuk, tinggal pilih. Kalau sabuk ini 300-an. Sabuk 300. Untuk jamnya ini ada badge juga ya? Gese ori, Swiss. Gese ori, coba lihat. Boleh lihat nggak? Boleh. Swiss. Ori Swiss, coba kalau orinya itu dari mana Bang? Detiknya di sebelah sini. Oh, dari belakangnya juga ada? Ada. Nah, ini kita markir. Oh, gitu ya? Ini keramik. Keramik, oh dari keramik ya? Iya. Ori, ini dari sini. Oh, ini berat juga nih. Dari, ini dari belakang juga ada nih. Ini buat teman-teman yang nyari ori atau sejenisnya ada di lapak Bang Topan ya, di depan masjid Nurul Islam ya Bang Topan. Di sebelah lapak Bang Herman, kalau di sini Bang Agus ya namanya, Bang Agus. Cuman banyakan kalau aku taunya Bang Herman. Ini keren banget nih. Ada apa lagi Bang? Maaf. Ada Rolex tadi cewek. Ada Rolexnya, Rolexnya asli juga. Masih super ya. Iya. Coba bisa di review nggak, abangnya lebih tahu nih. Ini untuk 24 jam tanggal ini sama. Ini untuk menitnya. Untuk menitnya ya. Nah, ini otomatis Daytona. Otomatis. Nah, itu harga ada di berapa Bang? Ini harga 450. 450 masih bisa kurang nggak? Paling netnya 400. 400 ya. Nah. Oke guys, buat teman-teman yang nyari masih bagus banget nih, nanti bisa di telepon ya. Nanti aku kasih nomor teleponnya di deskripsi. Nanti ada apa lagi nih jam-jam? Wih, ini keren nih. Wagner. Ini ori. Itu masih super. Silakan, Mbak. Dipilih Mbak, kita juga lagi milih nih. Super clone. Super clone, cloning ya. Iya. Super cloning. Ini ada sedikit, maksudnya ini plastik atau plastik. Bukan minus ya. Masih grass ya. Ini masih grass. Ini dompet. Berapa nih tadi? Ini 4,5. 4,5 450. Ori mana nih orinya nih? Ori. Tembus biar tembus semua ya. Wah, keren nih.
450. Biasanya orang, wah mahal banget, itu gimana bang? Biasanya kan gitu kan orang kan. Tahu pasar lawak katanya mahal gitu, berarti dia nggak tahu. Ayo bu, silakan bu. Kita lagi milih nih, ada kacamata juga, ada Lacoste. Itu tas kulit itu kena berapa itu bang? Ini kena 3,5. Coba di review bang. Kena tembus ya. Kompleng. Dari dalamnya juga ya. Tembus semua. Kulit ya. Ini di lapak Bang Topan ya. Ini keren banget. Berapa bang? Ini 3,5. 3,5 masih bisa kurang. Dan net ini. Net ya. Nggak bisa kurang lagi. Ya. Kenapa? Sedikit sih. Oh, ini barangnya barang ori juga ya. Ya, kalau masih super cloning. Masih super cloning juga ya. Tapi bagus juga sih. Cuman wah, ini keren nih. Buat teman-teman datang aja nih ke sini nih. Ada apa lagi nih? Ada Protek. Protek. Kompasnya masih hidup. Ini masih kompasnya masih hidup. Masih hidup semua ya. Mentor masih. Ini cuma ada minusnya dikit ya, di sini ya. Iya, minusnya di situ nih. Itu mau kemana? Masih ada lagi. Mana lagi nih? Ini berapa ini? Yang itu kena 450. 450. Kampir, masih mulus, keren. Masih mulus coba. Dari ori enggak? Ori enggak? Titanium ya? Ah. Kalau titanium itu, tapi ini berat nih. Ini berat banget nih. Ada berapa on ya? Ada 10 on masa kilo atau ini berapa on nih? Ini berapa? 4,5. Kurang enggak? Kali 400. 400 ya. Ini masih titanium, masih mulus banget ya. Kayaknya enggak ada yang lecet-lecet atau apa, masih hitam-hitam itu kayaknya enggak ada nih. Masih ada plastiknya juga. Wih gila, masih gres. Masih ada plastiknya guys. Dari belakangnya semuanya itu nggak ada yang apa, lecet ya, masih mulus ya, masih mulus nih. Apa namanya tadi? Kartir. Oh iya nih kartir, mataku agak kartir nih 4,5 ya, net 400 nih guys, net 400 masih kinyis-kinyis, masih ada plastiknya juga nih. Nanti kalau ada yang minat boleh deh. Ini Rado. Juga nih Rado. Ini kayak ini ya, otomatis ya, yeah. Otomatis ini kena berapa? Ini kena 400, netnya 3,5. Netnya 3,5 ya. Ini netnya 3,5. Ini barangnya barang branded semua ya, dari dompet Lacoste. Ini di lapak Bang Topan ya. Nanti kita ini ada jak tas kulit juga nih. Ini kena berapa? Yang ini 200. 200 ya. 200.000. Enggak tembus ya. Ini enggak ada momblengnya. Oh iya ya. Oh ada tali ininya juga ya. Itu berapa? 200 ya. 200 net atau net, kurang? Net. Ini 3,5 net. Ini 3,5 net. Ini juga, ini berapa ini? 300. 300 juga. Lacoste juga. Ini kebanyakan branded, ini sebelah ada laptop juga ya. Besok-besok kita kita review. Ayo Bu, Mbak. Ini aja jam ini juga. Ori. Itu barang branded semua nih. Ini masih bagus juga nih. Kulinari. Ayo silahkan. Kalau di
dalam kalau ada yang jahat, muter-muter di rumah itu aja. Penolak bala. Ada apa ya juga? Kita masih di lapak pengtopan ya, kita mau lihat-lihat sebentar. Dan ini masih ada rezeki. Wah, ini rezeki pagi-pagi Bang Topan. Jajan awet, Pak. Wih. Berapa itu? 200. 200, mantap tuh. Tadi Bapak itu beli 200 ya. Nggak kalah sama yang muda nih. Itu orang yang tahu tahu kualitas aja, tahu barang ya, Bang ya. Lakoste. Ini berapa tadi? Ini 2,5. 2,5 ya. Kurang netnya. Masih bisa kurang kan nih? 2,5, Pak. 2,5 net ya. Tadi kan second, ini masih keren. Oh, tadi yang itu tadi yang laku berapa? Apa mereknya apa? Versace. Versace. Versace kayak minyak apa, minyak parfum juga ada yang Versace. Iya, sabuknya juga. Ini berapa itu sabuknya? Ini 2,5. 2,5 ya. Bisa dibuka enggak coba lihat, Bang? Kulit semua ya? Kulit. Wah, ini jajan awet nih Versace ini. 2,5. Dua setengah di lapak Bang Topan. Ini masih keren-keren semua sih ya. Dari apa namanya, dompet levisnya juga. Ini semuanya bisa di, ada barcode-nya ya. Ada. Bisa dicek lah. Nah, ini jam ini berapa ini? Kalau yang ini murah. Ini imut-imut nih. Berapa? 100. Black kurang nggak? Paling netnya 100. 100 ya? 150. Tapi ini mati loh. Hidup. Ini kan masih grass. Masih grass ya. Tinggal cabut. Oh. Berarti baru. Nah, ini ada tanggalnya. Kita dapatnya masih grass. Oh, gitu. Ada tanggalnya. Oke, nanti kita lanjut nego itu. Terus apalagi nih, coba nih, ini kayaknya banyak yang minat coba nih, Bang Topan nih. Ini banyak yang minat nih. Dari ya. Ini lapaknya tepat di depan Masjid Nurul Islam ya, di sebelah Bang Herman atau Bang Agus ya. Di sebelah juga ada laptop juga nih. Besok-besok kita ke lapak sebelah juga ya. 3 sampai di tahun 2015. Rolex ya. Ini ori ya atau cloning masih? Masih cloning super. Super lah, cloning super ya. Dari belakangnya juga. Dari belakangnya juga Rolex juga ada ya, kelihatan Rolex ya. Rolex masih mulus banget nih, titanium juga ya. Stainless ya. Oh. Dia tombolnya 4. Jarang Rolex seperti ini. Oh, buat ngaturnya. Iya, ini buat ngatur tahun. Mm-hmm. Ini buat bulan. Ini untuk tanggal. Ini untuk hari. Hari. Iya. Jam baru tengah ya. Iya. Ini kira-kira Rolex ini kena berapa, Bang? Ini kena 1.200. Masih bisa goyang kerawang? Bisa. Wah, ini berat nih. Ini Rolex, guys. Kata Bang Topan tuh masih 1 juta berapa? 200. 1.200 masih bisa goyang dikit lah. Siap kirim-kirim. Masih di pasar Jatinegara ya, CI ya. Di depan masjid. Di sebelah lapak Bang Herman juga. Udah gak keluar lagi yang kayak gini. Ini ya? Udah gak keluar lagi. Oh, berarti ini pembuatannya limited ya? Di pembuatan ini di 2003. 2003 Rolex, guys. Kalau yang cari Rolex, siap telepon aja ini. Ini cuma satu nih di sini nih. Ada apa, Gucci ya? Iya, GC. Ada GC juga. GC masih Gucci ada. Gucci ada. Ada. Oke. Okay. Begitu.